Nah, itu tadi Mas Kiki memperoleh nangka ini di bawah pohon jatuh. Nah, ini lagi makan. Manis, Bu. Oke, Bosku. Kita ikuti saja gimana cara berburu pada siang hari ini, mencari tokek dan apa ki? Sejenisnya apa aja? Apa aja yang tenggarangan ya? Garangan, musang. Lingsang, gogor. Wis tak kali kabel ari anak, ari laka ya ora bisa. Nah, itu buah nangkanya, Bosku. Itu pohonnya tuh. Tadi buah nangkanya yang sudah matang jatuh di bawah. Nah, itu tadi sudah dimakan sama Kiki sama saya. Nah, ini lokasi berada di aliran sungai, Bosku. Aliran sungai Cisinggarung ini. Nah, itu pemandangannya, Bosku. Sangat terjal. Kita ikuti saja ya, Mas Kiki, Bosku. Tadi kemana itu Mas Kiki? Udah naik duluan di atas tanggul. Musik meliliwat, ada diganggu. Ke. Unde. Tuh, itu kikinya jauh, Bosku. Aduh. Nah, kikinya sudah jauh. Unde, ke. Wah, itu Bosku. Kikinya sudah jauh di sana tuh. Sudah ngerusuk-ngerusuk. Nah, itu kikinya tuh. Aduh. Orang kan ada capeknya ya. Ndike ya, bocah ya. Aduh. Oh ya. Aduh, ngeri. Aduh. Ini. Nah, kue, wong ya. Aduh, ngerusuk-ngerusuk terus, gawiane ya. Angin gede. Ini Bosku, ikuti saja Kiki. Mudah-mudahan berburu tokek dan garangan siang hari ini memperoleh hasil. Aduh. Wih ya. Pemandangannya kayak konon, ampun. Aduh. Awas ki, buat tanah ki ya. Aduh. Oh ya, ampun. Permisi, mari lewat, aja diganggu. Anak beli tokek ya. Nah kak, Bosku, tokeke, karo garangannya durung nemu nih. Apa? Katanya Kiki tahu tuh katanya mateng. Aduh, tuh katanya mateng. Aduh. Nah, ini kalau ada Mang Santo ini habis buah-buahan seperti itu. Yang matang dia pohonnya tuh. Udah tinggalin aja lah. Tadi juga dapat itu buah nangka yang jatuh, udah kenyang enggak habis di sisanya ditinggal. Aduh. Kenapa ki manuk? Kenapa beli manuk? Trut. Krok. Manuk kena beli ki. Manuk mabur.
Manuk apa? Manuk suara enak. Iya. Oh iya manuk kok. Ndik. Oh iya. Itu manuknya tuh, bosku. Nanti ke kali kelihatan. Oh, dapat mau yang anu ke. Mana ke? Mana ke? Oh iya iya, mau usah shot ke. Kena or kena ke. Nah itu bosku. Burungnya tuh. Burungnya suaranya enak tuh. Kena beli ke? Si? Kena menenggai. Buat mabung. Iya. Ah, kabur. Bosku, manuknya kabur, suaranya enak itu tadi. Nah, kita anuk lagi. Berjalan lagi. Jalannya, bosku. Duh, jalannya kayak gitu. Jatuh-jatuh terus. Nah, kita ikuti saja Mas Kiki. Mudah-mudahan memperoleh hasil, bosku. Undi. Assalamualaikum. Permisi. Mari lewat. Mari megawe. Oke. Anak kes long saman ula ni ki. Anak kes long saman ula. Habis ganti kulit. Ini habitat ular di sini banyak ayah. Itu habis ganti kulit. Besar itu. Anak beli ki. Nah itu bosku, Mas Kikinya lagi kerusak-kerusuk mau membidik tekek. Ini anak tekek ini. Nah itu bosku, katanya lihat tekek tuh, itu mau dicepret pakai ketapel. Iya, gede kok. Engkau ke, mau di shot ke. Oh gede kok. Oh. Ini ke. Pak, Pak gede kok. Gilo. Yo mang yo. Pak gede ya. Tekan. Ya, yo. Nak. Yo enggak tun kayak aja. Tunggu ablo Pak. Orang itu Pak. Nah itu bosku sang pemburunya sedang melihat-lihat tekek. Kodin ke. Nah itu ada bapak pengembala kambing mau melihat Mas Kiki cara menangkap tekek menggunakan ketapel. Iya iya mau saya shot. Ya udah ke, udah itu udah kelihatan tokeknya, udah ya Red. siap ke, ah nggak kena, tuh tokeknya bosku. Kena juga ya. Ah. Masuk, kena ke, mana ke? Penak bagian. Mana, itu kena bosku. Itu lagi di rog. Lagi di rog.
Uwitnya lagi dirot. Kalau drogi kok apa ya bosku? Kalau drogi digoyang-goyang pohonnya itu lagi di dirogorong nggak jatuh, jadi lagi di penak. Di penak bahasa Indonesia dinaiki pohonnya. Nah itu sampem buruk jatuh ke. Nah itu ke awas ke, awas kegigit. Nah itu bosku. Tokeknya jatuh ke tanah. Nah itu tokeknya tuh. Wah. Nah itu bosku sang pemburu mau diapain ke tokeknya? Di bawah. Buat apa ke? Dibakar buat apa? Buat tambah apa ke? Gunanya tokek itu apa ke? Tambah batuk, tambah asma. Oh, jadi ada kegunaannya ke? Iya. Jadi dibawa ke ya? Iya. Nah, ya, udah bosku. Nah itu Mas Kiki dapat tokek yang tadi tidur sedang tidur di pohon, di ketapel dia jatuh. Ah, oh, Kiki gigit ke? Tuh kalau gigit gimana ke? Yang enggak sakit ya sakit. Ya lara tadi. Dicokot ya lara. Tapi orang berbahaya ke? Ya orang kok. Oh iya tuh. Berbahaya. Bosku. Tokek itu gigitannya enggak berbahaya, enggak berbisa ke ya? Iya. Oke. Udah ke masukkan ke. Dapat satu nah itu gigitannya tuh. Kencang gigi. Gigitannya kencang kayak ada lemnya. Tapi enggak sakit ke? Orang. Ketien ke awas ke. Nah itu bapak tadi tuh saksi bisu tuh, saksi hidup bukan saksi bisu, yang menangkap tokek menggunakan ketapel. Lagi angon wedus ya pak? Iya. Lagi angon wedus, kayak bakal sampean mancing YouTube pak. Tuh lagi angon wedus bosku. Habis minum kopi, nanti Mas Kiki dan saya mau pulang bosku. Nah itu buruan hari ini dapat satu ekor tekek. Lah kasih bekas tekek telur pangluru, pang gua apa kita. Oh, jadi Mas Kiki kalau berburu itu di saat atau ketika ada orang lain yang pesen. Itu tadi sebelum mencari tekek itu ada orang pesen cariin Mas Kiki tekek 5 ekor. Kata Mas Kiki mau buat apa? Orang yang pesennya mau buat obat. Jadi Mas Kiki merasa kasihan, ya terpaksa mencari tekek walaupun kondisi atau saat ini habitat tekek itu enggak ada di pohon, di rumah-rumah pun, di rumah-rumah warga pun enggak ada. Kalau sedang musim di rumah atau di pohon-pohon itu bunyi ya, oke suaranya merah kayak gitu. Untuk katon kamu. Tekek. Masih urip. Tekek. Tekek. Itu panggung apa kek? Ya tutul mbu apa lu lulus plewu. Nah yang pesennya kek? Iya. Kalau pesennya pira jaluk ke uangnya? 5 inci. Kalau 5 inci? Iya. Kalau ya pira kue? Kalau 1 inci. Bisa lumayan dibakar. Kalau obat apa jeki jarin ya? Batuk asma apa bae. Gatel-gatel ya. Gatel. Buatan penonton ge, ana sing pengen pesen tekek. Ana sing pesen tekek, mana lur tekek karo kita. Cuman ji kita nang luru kangelan menemen. Biasa are lagi apa ta lah. Gampang gak? Gampang awan bengi ge bisa. Ya bengi ge bisa lur kayak ki ya. Ya balik balah kita nih begini megawe maning. Oh, jadi hari ini Mas Kiki mau pulang dan Mas Kiki hanya mendapatkan 1 ekor tekek. Nah, karena Mas Kiki nanti malamnya mau mencari kepiting dan ikan. Iya. Jadi ini mau pulang untuk istirahat sebentar, nanti habis maghrib Mas Kiki berangkat lagi mencari ikan dan kepiting. Iya. Dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus, jangan lupa bosku like, subscribe dan share yang sebanyak-banyaknya. Bagi subscribe sing pengen dolan menek, gari dolan baik. Buat penluru iwak blanak, nyeluru blanak. Buat penluru menyawak, nyeluru menyawak. Buat penluru kepiting, ya luru kepiting apa baik. Belair apa segalanya, gari menek baik.
tak tunggu ning rumah